Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada semua pelajar perkawanan Kolej Matrikulasi Johor sesi 2022-2023. Pada hari ini, saya Safina Binti Sulaiman dari Unit Pusat Perniagaan ingin membuat perkongsian berkaitan dengan meta konsep. Ayo, jom kita buat meta konsep. Kita sedia maklum bahawa subjek pengurusan perniagaan merupakan subjek yang mempunyai banyak fakta untuk difahami dan diingati. Sebagai seorang pelajar, anda harus kreatif merangka strategi bagi memudahkan proses pemahaman dan hafalan yang akan anda lakukan. Salah satu cara adalah melalui penghasilan meta konsep. Jadi, mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan meta konsep tersebut. Meta konsep atau konsep maps adalah ilustrasi grafik yang menampilkan hubungan yang bermakna antara satu konsep dengan konsep lainnya. Ilustrasi tersebut bertujuan untuk menjelaskan sebuah pengertian konseptual dalam rangkaian pernyataan. Meta konsep, dengan kata lain, ia mempunyai beberapa rantaian pernyataan yang menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain bagi memudahkan proses memahami dan mengingati para pelajar. Di sini, para pelajar dapat mengaitkan antara satu subtopik dengan satu subtopik yang lain menggunakan peta konsep dengan lebih mudah. Peta konsep pertama kali dikembangkan pada tahun 1972 pada program penelitian Novak Cornell University. Saya rasa para pelajar mesti tertanya-tanya apakah perbezaan antara peta minda dan peta konsep. Peta minda atau mind map biasanya berfokus untuk menjelaskan satu konsep tertentu, iaitu kita ada satu konsep dan konsep itu diperhalusi dan diperjelaskan melalui peta minda. Sementara itu, peta konsep dapat menghubungkan lebih daripada satu konsep atau satu idea. Kerana itu, di dalam peta konsep terdapatnya beberapa pernyataan yang mana pernyataan-pernyataan tersebut dihubungkan antara satu sama lain dengan lebih jelas. Kadang-kadang penambahan gambar atau grafik secara bergerak dapat memberikan penjelasan perkaitan yang lebih baik serta mudah diingati dalam peta konsep. Itu semua bergantung kepada kreativiti pembuat peta konsep. Para pelajar boleh menghasilkan peta konsep sendiri yang mudah didapati di laman web. Antara aplikasi yang dapat pelajar gunakan untuk membina peta konsep masing-masing adalah melalui Credly.com dan juga yang paling luas penggunaannya adalah Canva.com. Di sini, saya telah menyediakan satu peta konsep yang mana para pelajar boleh jadikan ia sebagai satu rujukan dalam membina peta konsep para pelajar sendiri. Kali ini, saya membina peta konsep berkaitan dengan sistem kewangan, iaitu bagi bab 5 subjek pengurusan perniagaan. Dalam sistem kewangan, terdapat subtopik yang pertama iaitu pengenalan sistem kewangan. Dalam sistem kewangan, kita terdapat pasaran kewangan yang mana di dalam pasaran kewangan terdapatnya pasaran modal.
So, pasaran modal di mana satu pasaran yang pengguna memperolehi dana jangka panjang iaitu terdiri daripada saham dan bond. Peserta-peserta bagi pasaran modal merupakan pelabur, bank, syarikat insurans dan ianya boleh dilakukan di Malaysia, MSEB dan juga MSDEC. Yang kedua adalah pasaran wang. Pasaran wang merupakan urus niaga instrumen kewangan jangka pendek yang mana terdiri daripada kertas perdagangan, penerimaan bank dan juga lain-lain. Antara peserta bagi pasaran wang adalah bank perdagangan, syarikat kewangan, bank pelaburan dan lain-lain. Dan ianya boleh dilakukan di bank perdagangan, RHB Bank, CIMB Bank dan lain-lain bank. Yang ketiga adalah pasaran pertukaran mata wang asing. Pasaran pertukaran mata wang asing membuat urus niaga mata wang antara bank dan institusi kewangan. Ia merupakan urus niaga satu mata wang dengan mata wang yang lain. Contohnya, US dollar, euro, pound dan lain-lain. Antara tempat di mana boleh dilakukan pasaran pertukaran mata wang asing adalah Bank Negara Malaysia, institusi perbankan, syarikat-syarikat mata wang asing ataupun forex dan juga broker pertukaran mata wang asing. Yang keempat adalah pasaran derivatif. Pasaran derivatif merupakan satu pasaran yang menyediakan instrumen kewangan hadapan yang mana mempunyai risiko yang efektif dan selamat. Antara produk yang diniagakan di pasaran derivatif merupakan produk komoditi iaitu emas, kelapa sawit, getah, kayu bala dan sebagainya dan juga kewangan iaitu saham. Peserta-peserta dalam pasaran derivatif merupakan pedagang, pembeli-pembeli komoditi, Bursa Malaysia dan pasaran derivatif diusniakakan di MDEX. Yang ketiga di dalam pasaran kewangan adalah institusi kewangan. Institusi kewangan terdiri daripada institusi kewangan perbankan iaitu Bank Negara Malaysia, Bank Perdagangan sama ada konvensional ataupun Islamik dan juga Bank Pelaburan. Yang kedua adalah institusi kewangan bukan perbank iaitu KWSP, Tabung Haji, BSN, Syarikat Insurans dan juga Bank Pembangunan. Dan yang terakhir di dalam pasaran kewangan adalah badan kawal selia iaitu satu badan yang akan mengawal pasaran kewangan dan juga institusi kewangan yang terdapat di Malaysia. Badan kawal selia terdiri daripada Bank Negara Malaysia, Bursa Malaysia dan juga Suruhanjaya Security. Apabila terdapatnya pasaran kewangan, maka sudah tentu terdapatnya produk-produk yang dihasilkan yang akan ditawarkan kepada pengguna. Maka ia akan dijelaskan di dalam 5.2 iaitu kos pembiayaan dan sumber kewangan. Pasaran-pasaran akan mengeluarkan sumber kewangan. Yang pertama, sumber kewangan jangka panjang. So, di bawah sumber kewangan jangka panjang, kita boleh dapati bond, saham biasa, saham keutamaan dan juga pinjaman jangka panjang. Setiap satu daripada sumber-sumber kewangan ini mempunyai ciri-ciri tertentu dan terdapat persamaan serta perbezaan antara satu sama lain. Yang kedua adalah sumber kewangan jangka pendek.
Sumber kewangan jangka pendek terdiri daripada pinjaman jangka pendek, overdraft, kertas komersial dan juga kredit perdagangan. Oleh kerana terdapatnya sumber-sumber kewangan sama ada jangka pendek atau jangka panjang, maka sudah tentulah ia akan melibatkan kos pembiayaan. Terdapat tiga kos pembiayaan iaitu kadar faedah, yang mana kadar faedah adalah kos pembiayaan bagi pinjaman jangka panjang dan juga jangka pendek. Kos pengapungan iaitu kos yang terlibat bagi terbitan saham baru. Dan yang ketiga, duty stamp iaitu kos yang terlibat bagi mendapatkan pinjaman dan juga terbitan saham. Oleh kerana terdapatnya sumber-sumber kewangan jangka pendek dan juga jangka panjang, maka sudah tentulah ia akan melibatkan pengurusan kredit, iaitu bagaimana cara pemberian kredit, sebanyak mana kredit diberikan dan cara pembayaran yang perlu dilakukan oleh peminjam-peminjam sumber kewangan. Di dalam pengurusan kredit, terdapatnya terma kredit, iaitu syarat bayaran yang dikenakan kepada pembeli untuk membayar balik pinjaman sumber kewangan jangka panjang ataupun jangka pendek. Antara contoh terma kredit adalah 2/10 net 30. Ini adalah yang biasa diberikan kepada pembeli-pembeli yang menggunakan sumber kewangan jangka pendek kredit perdagangan. Apabila pengguna membuat pinjaman kewangan jangka panjang dan juga jangka pendek, maka pihak pemberi pinjam akan menilai sama ada ingin memberi pinjaman ataupun tidak. Maka penilaian akan dilakukan berlandaskan kepada prinsip 5C. C yang pertama adalah modal ataupun capital. Modal merupakan pihak pemberi pinjaman akan menilai kedudukan kewangan pelanggan. Kedudukan kewangan ini akan dinilai berdasarkan kepada kedudukan equity dan juga nisbah-nisbah risiko. Antara nisbah yang akan dipertimbangkan adalah nisbah kecairan dan juga nisbah hutang. Sekiranya nisbah-nisbah tersebut, nisbah kecairan berada pada tahap yang tinggi, maka pinjaman boleh diluluskan. Yang kedua adalah keupayaan. Keupayaan di mana pemberi pinjaman akan menilai keupayaan pengguna dari segi kebolehan membayar hutang. Latar belakang pinjaman peminjam akan dapat dilihat dan diperolehi daripada rekod pembayaran yang terdahulu yang boleh diminta di Bank Negara Malaysia. Dan dari segi keupayaan juga, pemberi pinjam akan menilai sama ada projek yang dilakukan mempunyai daya maju pada masa akan datang serta mengalirkan aliran tunai yang positif. Yang ketiga adalah perwatakan. Di dalam perwatakan, pihak pemberi pinjam akan menilai kepribadian pelanggan. Sama ada pelanggan mempunyai kepribadian yang baik ataupun rekod pembayaran yang baik. Perwatakan dinilai dari segi janji bayar hutang dan juga faktor-faktor moral peminjam-peminjam tersebut. Yang keempat adalah suasana, iaitu pemberi pinjam akan menilai keadaan ekonomi di dalam negara ataupun tempat tersebut. Sekiranya ekonomi membangkitkan, maka pinjaman boleh diberi. Suasana juga akan melibatkan kepada aktiviti pembangunan baru yang dirancang akan dilakukan di kawasan
di mana projek pembuat pinjaman akan dilaksanakan. Sekiranya terdapat aktiviti pembangunan baru seperti pembinaan jalan raya, pembinaan landasan kereta api laju, maka sudah pastilah keadaan ekonomi di kawasan tersebut akan semakin berkembang dan peminjam-peminjam dapat memperkembangkan perniagaannya dengan lebih baik. Dan yang kelima adalah cagaran, iaitu satu, aset yang mana dapat mengurangkan risiko kerugian. Aset ini, cagaran ini akan disandarkan kepada aset tetap yang mempunyai nilai yang tinggi seperti tanah, bangunan, dan sekiranya pihak peminjam tidak dapat menyediakan aset, maka dia perlu menyediakan pinjaman yang mempunyai pendapatan yang kukuh. Jadi ini merupakan contoh perkaitan antara satu subtopik dengan satu subtopik yang lain, yang mana semua penyataan-penyataan yang dimasukkan di dalam peta konsep ini merupakan penyataan-penyataan yang ringkas, yang mudah untuk difahami dan mudah untuk dihafal oleh para pelajar. Itu sahajalah terangan peta konsep dan semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.